Event ini Pak di rekayasa oleh Forum Kepala Teknik Tambang dan dibantu oleh Dinas Energi Sumber Daya atau ISDM. Dan ini namanya SKFRC. SKFRC itu perpanjangan dari South Kalimantan Fire and Rescue. Ini yang pertama kali kita adakan, Pak. Dari total 24 peserta yang kemarin akan hadir, ternyata sisa 21. 21 perusahaan yang ikut SKFRC. Dari 21 ini, Pak, semuanya background-nya dari perusahaan tambang batubara yang ada di Kalimantan Selatan. Yang berikutnya di dalam event ini ada 5 event atau yang akan dicalonkan. Pertama adalah high angle rescue atau penyelamatan korban dari ketinggian. Yang kedua adalah kecelakaan yang melibatkan mobil kecil dengan bis yang penumpang banyak sehingga ada korbannya massal, Mas. Terus yang ketiga adalah water rescue, penyelamatan di dalam air. Jadi ketika ada karyawan yang bekerja di pelabuhan tiba-tiba jatuh ke air, tim rescue juga bisa menyelamatkan. Yang keempat adalah firefighting atau kebakaran di dalam gedung yang tertutup. Jadi kita ada gedung atau bangunan yang terbakar, tim IRT bisa menyelamatkan dengan benar. Yang terakhir adalah firefighter fitness drill. Ya, dimaksud dengan firefighter fitness drill itu untuk menguji sampai di mana toh ketangkasan, kekuatan tim IRT itu ketika dia menangani suatu bencana atau menangani suatu pertolongan. Dia harus kuat dan harus sigap.